minta YB komen sikit tentang insiden apa ni, YB balik pulau datang. Oh, okey. Saya terkejut kerana awal pagi tadi selepas yang berhormat Permatang Pau memberi hujah tentang akta undang-undang yang dibentangkan pagi tadi. Rakan saya yang duduk di belakang saya, Ahli Parlimen Lenggong, telah pun membuat pencelahan. Dan dalam proses membuat pencelahan itu, saya rasa ada beberapa ayat yang digunakan sebelum pencelahan itu berlaku. Saya pada masa itu sedang melihat situasi dan juga sedang membuat sedikit pembacaan dalam iPad saya. Tiba-tiba entah dari mana wujud Ahli Berhormat daripada Balik Pulau datang ke sebelah saya. Dia datang dan terus dengan begitu tidak sopan sekali, dia kata, tadi apa you cakap? Saya kata, apa pula, saya tak cakap apa-apa, yang cakap belakang saya, you tanya dengan dia. Dia kata, dengar you cakap, you ada boleh buktikan saya cakap tak? Yang cakap belakang saya, you cakap dengan dia, you nak keluar sekarang tak? Saya kata, apa ni? Dia mencabar saya untuk keluar. Untuk apa? Saya tak ada temu janji dengan dia. So ini bagi saya mengugut saya dalam parlimen. Dan inilah dia, ini bukan kali pertama dia lakukan benda ini. Setiap kali sesiapa yang bangkitkan apa-apa isu tentang Permatang Pau, dia pula rasa marah. Sedangkan Permatang Pau relax saja. Saya tak tahu mengapa apabila isu Permatang Pau dibangkitkan, dia pula rasa marah. Saya tak tahu mana ada connection dia di sini. Dan tak perlu, sebagai seorang ahli parlimen, kita harus tahu adat dan beradab dalam dewan yang begitu mulia ini. Dan itu bukan cara seorang ahli parlimen, itu cara gangster, something. Saya sendiri terkejut. Saya 1-2 minit saya terpegun, mengapa dia datang. Lepas saya maklum pada dia, saya serta-merta memaklumkan kepada speaker. Tapi memang benarlah, speaker tidak melihat keadaan itu. Tapi perkara ini tidak harus berlaku. Kita kena harus jaga tingkah laku kita. Kita harus jaga cara kita bersopan santun dengan sesiapa pun. Kalau inilah cara dia bercakap dengan seorang ahli parlimen, saya tak tahu bagaimana rakyat Balik Pulau menerima dia. Okay. Yang kedua, saya difahamkan YB hari ini dipanggil untuk memberi keterangan kepada berhubung isu di Istana Negara. Ya, benar. Sebentar tadi saya telah memberikan statement saya, kenyataan saya kepada pihak polis. Pihak polis menghubungi saya semalam. Mereka telah datang hari ini dan dalam masa 1 jam saya bertemu mereka dan saya telah memberi penjelasan terperinci apa yang berlaku pada hari itu dan telah memberi kerjasama yang penuh kepada mereka. Saya mengesahkan, sekali lagi saya ingin mengatakan di sini, saya mengesahkan apa yang saya dengar. Okey. Dan pendengaran saya hanya dengar 2 orang ahli parlimen pembangkang yang menyatakan tak sepertinya menghina. Tapi bagi saya, istana itu kita tidak boleh menghina, perli atau mengejek sesiapa pun. Kerana itu program istana, kita harus memberi penghormatan yang sewajarnya kepada institusi raja-raja di Malaysia. Okey? Terima kasih.